Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Bahas bangkai disimpan. Postingan terbaru Stefan William bikin heboh. Setelah Celine Evangelista curhat rumah tangga dengannya dalam proses cerai, Stefan William akhirnya muncul ke publik. Lewat Instagram story-nya, Stefan mengunggah ulang postingan temannya yang bernada memberikannya dukungan. Di situ, sahabat menuliskan sebuah peribahasa soal bangkai yang disimpan lama-lama akan tercium juga. Kemudian dia meminta Stefan untuk bersabar. Bangkai kalau lama-lama disimpan pasti akan tercium baunya. Sabar aja intinya, tulis akun Akeong garis bawah VLP garis bawah pada Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021. Nanti yang udah hujat lu bakal malu sendiri. Enjoy the life. Senyumin aja. Well support you bro, tambah akun itu sambil mengunggah foto Stefan William tersenyum. Di story itu, Stefan William pun membalas, siap tanda pengiyakan pesan sang sahabat. Instagram story Stefan William pun langsung bikin heboh. Banyak yang menduga itu menyinggung permasalahan rumah tangga sang artis dengan Celine Evangelista. Komentar-komentar netizen itu muncul saat IG story Stefan William diunggah ulang akun gosip @insta.nyinyir. Wah, ada apa nih? Bangke apaan ya? Tulis akun gosip itu yang kepo abis. Rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William dikabarkan kembali bermasalah. Menilik kabar terbaru, pasangan selebriti itu diam-diam sudah mengurus proses bercerai. Iya, lagi proses mediasi sidang cerai, kata Celine Evangelista di acara Kopi Viral di Trans TV, Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021. Celine Evangelista menangis saat mengungkap fakta tersebut. Hanya saja, Celine Evangelista belum ingin membahas lebih detail mengenai perceraian dengan Stefan William. Tidak diketahui kapan dan di mana Celine Evangelista mendaftarkan perceraiannya. Ia hanya mengaku dalam kondisi lelah saat ini. Capek ah nangis dari kemarin, pusing kepala aku, ujarnya sambil menghapus air mata. Sebelum curhat soal perceraian, heboh video yang diduga Stefan William dengan seorang wanita. Belum diketahui secara pasti siapa sosok perempuan tersebut. Celine Evangelista sempat menanggapi video tersebut. Ia mengatakan tak sanggup untuk menyaksikannya. Gue merasa capek, gue nggak mau lihat, kata Celine Evangelista ke Melanie Ricardo dalam acara Kopi Viral. Persoalan rumah tangga Celine dan Stefan William mencuat pada Januari tahun 2021. Dalam pengakuannya, aktris 29 tahun itu bahkan sudah pisah rumah. Sejak kabar keretakan tersebut mencuat, Celine yang tadinya cuma fokus jadi istri dan ibu, kini kembali aktif ke panggung hiburan. Ustaz Riza Muhammad sebagai sahabat keduanya bahkan sempat berusaha mendamaikan mereka. Tapi upaya sang ustaz berakhir sia-sia.